Kawan kak juga dari meja kak juga ini Tri Bundia nasional. Jadi kalau bisa naik di sini ada perhatiannya pemerintah atau bersuai tidak atau sendiri. Jadi kita mi siapa ini kak? Pak orang mana ki? Di sini juga. Oh iya tuh ini di. Ya anu ini kita ini. Iya. Anu kalian itu nene. Supaya na perhatikan pemerintah tuh. Pak. Iya. Lama ini. Ketabe pak. Mungkin di. Istirahat ini adalah kerja kemarin yang kerja jembatan ini. Ini sudah berapa lama Pak begini kondisinya? Ya ada sudah lima bulan mungkin. Lima bulan deh. Oh baru sudah diperbaiki, dicor di kemarin ini. Dicor kemarin ini ya. Tapi anu berlubang lagi. Iya berlubang lagi. Sudah dicor kemarin. Berarti ini mengganggu Pak di pengendara kalau anu. Iya mengganggu ini. Mungkin ada jatuh kemarin di sini. Oh. Banyak berlubang memang. Iya berlubang memang ini. Mungkin ada harapannya Pak ke pemerintah supaya ini mungkin bisa disegera diperbaiki. Apalagi ya, ini kan baru. Kalau anunya biasa ini yang kerja jembatan ini mungkin dia anu ini. Dia tanggung jawab juga ini. Tapi lain bilangnya katanya orang itu. Lain anu ini. Oh pernah ditanya-tanya Pak yang anunya? Iya bilangnya orang itu. Dia bilang nanti anu lain juga karanya ini kan. Oh, lain yang kerja ini anunya, lain iya. Pekerjaan jembatannya. Iya, lain juga bilang ini. Atas nama siapa? Mas Sail. Mas Sail. Sail. Mas Sail ini anu, saya kendaraan ini jembatan. Iya, ini dia ku sang kendaraan biasa nih. Lebih apa tak? 5. Ya, dia ku sang ini biasa, Pak. Dia dalam ikutanan ini biasa. Cuma ini jadi yang masalahnya di. Yang ini masalahnya ini Pak. Kenapa berhenti dia kerja ini? Sudah lama ini Pak. Nah, tinggalkan juga ini ya. Tinggalkan ini. Tinggalkan. Pernah kita lewat juga jembatan di bawah? Pernah kali lewat situ. Ya tidak nanu lagi itu. Di. Ya mungkin belum pernah dicor di sana. Belum pi. Halo Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Samsul Bahri, jurnalis tribunsulbar.com. Saat ini saya berada di jembatan Kombiling Polo Pantai. Di mana saat ini jembatan yang baru saja dibangun pada tahun 2022 ini sudah dikeluhkan oleh pengguna jalan. Di mana cor atau jalur naik ke jembatan ini sudah berlubang, namun cukup mengganggu pengendara. Mana ini cor yang pas cornya sudah mulai hancur, mulai hancur. Ini kita bisa lihat tadi juga ada warga yang mengeluhkan jembatan ini karena cornya sudah mulai hancur. Bersyukur tiada ya jembatan ini Pak. Jadi ini sebenarnya ya bersyukur Pak dia ada jembatan. Iya bersyukur ini Pak. Waktunya di sini berapa kali dikerja di sini? Kami yang kerja itu. Kerja sudah ya di. Iya. Tapi maunya juga mak. Kelapa aku di sana habis itu kelapa aku itu gara-gara jembatan ini. Iya. 9 pohon di sana. Tapi maunya juga harus maksimal pengerjaannya Pak di. Iya. Maunya juga ini bagus juga. Tinggalkan ini. Nah kita sering lewat di sini hampir setiap hari Pak di. Ada kebun juga di sini. Kita warga Kombiling. Iya, warga Kombiling. Kata sepulutan ini. Iya. Kombiling, lamba-lamba. Ini ya, lamba-lamba. Ini yang situ sepotong, Kombiling. Kombiling. Iya. Berarti tanggung. Nah, pokoknya mungkin ini, mesti lagi juga karena jahit alunya ini. Ya, kerja setengah-setengah. Ya, syukur saya kemarin itu dikerja. Syukur sekali. Iya, tapi syukur sekarang. Mendingan dulu ini. Ini setengah mati, Ki. Setengah mati lewat. Iya, tapi apalagi air di sini, nih. Biasa sampai sini. Casting gak saya motor dibawa. Di sini. Kalau banjir air di sini. Tapi ya syukur sekarang ini. Tapi masalahnya ini. Ya itu aja masalahnya. Karena ditinggal belum.
ujung sama ujung. Ujung sama ujung. Ujung sama ujung tahu ya. Iya iya di situ. Ada, oh begitu juga di situ ya. Di ujungnya. Ini juga tidak, begini dia cuma bagus-bagus cuman. Ya bagus-bagus di situ karena ini tuh tembuhannya ini lumpur. Oh. Oh lumpur. Tanah merah. Timbunannya di. Timbunannya di sini. Bagus kemarin ini.